dikemukakan pasukan dia semua akan menang. Jadi untuk pasukan daripada Susun ni, mungkin mereka tiada tekanan berbanding dengan pasukan dia semua. Ya, walaupun tempoh hari Dusvold tertewas 3-0 dengan Onyx, tetapi bagi saya Dusvold memberikan satu tamparan yang cukup-cukup hebat dalam perlawanan tersebut, berjaya untuk mengawal early game berhadapan dengan Onyx. Tetapi pengalaman yang membezakan mereka dalam perlawanan tersebut, apabila Dusvold tak berjaya untuk mengekalkan kelebihan early game tersebut dengan satu team fight kemas daripada Onyx menterbalikkan keadaan. Malah saya paling suka kan bila Dusvold kalah dengan Onyx, mereka tahu apa yang mereka kalah. Sempat mereka bincangkan di dalam interview bahawa mereka kalah disebabkan team fight di kawasan Lord, formasi pasukan Onyx di kawasan Lord jauh lebih kemas daripada mereka, disebabkan itu saja mereka tertewas. Dan saya sangat setuju dengan perkara tersebut, dan sekiranya mereka mengetahui di mana kesilapan dan juga kekurangan mereka, pastinya pada hari ini mereka sudah pun datang dengan satu mentaliti bahawa mereka akan bermain dengan lebih baik di setiap kelemahan mereka. Ya, dan tadi ketika interview bersama-sama dengan Odin dan juga Kik Bomba, dan mengatakan di mana apa yang mereka akan lakukan kali ini adalah lebih fokus kepada disiplin and a better timing. Jadi mereka mungkin akan perhatikan apa cara tersebut. Dan kalau kita melihat sekarang dari segi drafting, Dusvold akan memilih hero terlebih dahulu. Adakah mereka akan securekan Bruno untuk diberikan kepada Carvey? Tapi bagi saya, Carvey juga cukup selesa untuk gunakan Brody. Dia boleh tenang saja untuk membiarkan Bruno tersebut. Memandangkan kita tahu Bruno antara hero yang baik untuk menguncikan ataupun mengenakan counter ke atas Bruno. Tetapi inilah dia, Valentina untuk Sunset Lover. Saya paling suka Sunset Lover ni punya penggunaan Valentina. Dia lebih ke arah utility. Dia tahu sekarang Valentina tak sangat kuat daripada sudut damage. Ya, yeah, di early game. Dia lebih ke arah utility sebenarnya. Walaupun bermain Valentina, dia memudahkan dia punya engager ataupun frontliner untuk cari posisi dulu, cari timing baru masuk macam tu. Alright. Sekarang ni kalau kita lihat bagaimana pemilihan Valentina ataupun dia bawa masuk dengan ketiadaan Faramis, Angela, Matilda masih kita terbuka untuk pasukan Susun. Adakah Boxy the King dah ready nak gunakan Matilda tersebut? Bruno pastinya akan dibawa masuk. Oh, tapi mereka meletakkan Kadita bersama-sama dengan Bruno. Harus diingat antara kekuatan ataupun power strats untuk pasukan Susun adalah combo di antara Kajar dan juga Kadita. Boxy the King dan juga Ra. Wow. Antara kekuatan mereka berkata tersebut. Tetapi saya agak tarik, Kadita ni jarang diambil di dalam kejuanan M series kan? Adalah juga. Paling-paling pun saya rasa yang banyak pakai Sun seorang saja. Yes, Sun. Dia tak masuk dalam WhatsApp group lah. Jadi dengan pengambilan Kadita dengan cukup awal daripada Ra ini, adakah boleh untuk memberikan bukti mengapa Kadita ini jarang diambil? Jadi Dusvold perlu untuk mempersiapkan satu counter ke atas Kadita. Mungkin Minotaur, tetapi Akai jauh lebih baik pastinya bersama-sama dengan Brody seperti yang kita jangka. Ya, Brody counter terus kepada Bruno. Walaupun game pertama, perlawanan pertama kita ada menunjukkan bagaimana Cloud juga mampu untuk berikan sebagai gangguan untuk pasukan Susun. Kalau mereka nak kajar, mereka kena dapatkan sekarang. Kalau tidak, pasukan Dusvold akan ban keluar kajar. Sebab mereka juga masih kita ada Roma. Jadi pemilihan kajar ni mungkin boleh dijadikan sebagai perebutan. Tapi mereka terus saja mengambil Lancelot untuk diberikan kepada MP The King. Pertembungan di antara Akai dan juga Lancelot akan berlaku di bahagian jungle kedua pasukan. Wow, Lancelot yang bakal diambil oleh MP The King ini sebenarnya adalah salah satu comfort pick. Bukan salah satu, memang paling comfort pick untuk MP The King. Kalau Onyx lawan dengan Susun, diorang ban Lancelot ini secara terus-menerus. Mereka respect kepada comfort hero. Memang mereka tak berikan Lancelot ini kepada Susun, dan itu akan ada sebabnya pasti. Jadi pasukan Dusvold sekarang setelah mereka melepaskan Lancelot kepada MP The King, mereka boleh tak dapatkan gigi tersebut. Ya, mereka juga respect terhadap pasukan Dusvold dengan penggunaan gigi daripada Sao yang mampu untuk mengucak-kacirkan strategi yang akan dilakukan oleh pasukan Susun. Jadi mereka terus saja keluarkan gigi ini supaya tidak dimainkan. Untuk pasukan daripada Dusvold, kemungkinan hero Arlott akan di-ban keluar ataupun hero seperti Terizla.
nak keluar Baxia ataupun Veterin, mereka dah ada land slot. Kemudian mereka akan mengeluarkan Kajar dekat sini untuk dia support. Kajar. Oh, Tigreal. Tigreal terlebih dahulu. Minotaur masih lagi ada untuk mereka juga keluarkan daripada permainan ini. Hero-hero crowd control yang tinggi mungkin antara penyebab mengapa Digi diban keluar terlebih dahulu. Kalau kita lihat untuk bahagian EXP, terkejut saya sebenarnya. Masih lagi belum ada sebarang hero EXP yang diban keluar. Kerana kita tahu, kita gembar-gemburkan banyak mengenai kit bomba. Begitu juga dengan Story M Felix. Pertempuran bahagian EXP juga cukup penting dalam perlawanan kali ini. Tetapi masing-masing pemain juga membiarkan dan menutup senjata mereka di kawasan EXP itu, memberikan tumpuan kepada bahagian mid lane terlebih dahulu bersama dengan kawasan good lane. Ini boleh kita katakan kedua-dua pasukan mengeluarkan role yang sama. Jungler, mid lane. Kemudian lepas ni mereka akan mengeluarkan hero EXP. Dan kalau mereka nak respect terhadap Felix, mereka boleh keluarkan Arlott. Kerana pemain ini boleh menggunakan Felix. Boleh menggunakan Arlott dengan baik. Jadi kemungkinan peratus untuk ban keluar hero tersebut agak tinggi kalau mereka menjangkakan Felix sangat-sangat sisa menggunakan Arlott. Sorry, I'm Felix. Kerana pemain tersebut mampu untuk menggunakan Arlott dengan cukup cemerlang. Saya rasa yang penting adalah jangan berikan roma-roma dengan crowd control yang besar. Yes. Seperti Minotaur, seperti Tigreal. Digi dah tak ada. Digi dah tak ada. Jadi tak bolehlah nak bagi benda macam tu juga. Jadi untuk pasukan SCU soon, Boxy saya setuju. Dia punya Kajar memang banyak kali aku dah pakai. Tapi dalam Kajar ni juga ada kelebihan untuk Sunset Lover yang menggunakan Valentina. Itu antara sebab kenapa Valentina ni antara first pick ataupun pick-pick yang penting untuk pastikan mana-mana hero yang menggunakan skill yang mampu memberi kesan yang besar kalau ditiru, terpaksa berfikir dua kali untuk mengambil watak tersebut. Dan mereka mengambil lapu-lapu. Adakah ini still pick daripada Kit Bomba? Sekarang ini kalau kita lihat Kit Bomba setelah melihatkan adanya lapu-lapu, mereka mungkin akan mengambil hero yang mampu untuk melakukan clearance dengan pantas juga. Benedetta? Benedetta mungkin kurang sesuai memandangkan kita akan berhadapan dengan Kadita. Oh yes. Jadi wait, terus Terizla tak pun. Terizla agak sikit sukar tapi masih lagi okey. Khalid? Khalid lebih baik. Khalid jauh lebih baik pastinya. Untuk diambil oleh Dusbolt sendiri. Khalid bersama-sama dengan Franco. Dairon dan juga Kajar. Okey, mereka yang ambil Kajar tersebut diberikan bersama-sama dengan Dairon. Alright. Jadi untuk pasukan di Dusbolt, mereka tak memberikan fokus kepada Klee Minion. Mereka memberikan fokus kepada untuk head to head bersama-sama dengan damage dealt yang boleh dikeluarkan oleh Dairoth digunakan oleh Kit Bomba. Hero terakhir. Hero apakah yang akan dikombukan dengan Kadita ini? Apakah yang paling sesuai? Mereka tak boleh memilih hero support. Tak nak mereka kena memberikan hero yang besar. Adakah mereka akan mengambil Franco untuk counter suppress skill daripada Kajar? Kalau suppress hero mungkin tidak. Tapi Kufra. Oh, jarang kita dapat lihat Kufra dalam M-series kali ini. Antara salah satu perkara yang saya kurang gemar lah. Sebab saya sangat-sangat satisfied ataupun sangat-sangat rasa macam best betul lah kalau ada Kufra punya setup dalam sebuah permainan. Tapi dalam series ni kurang kita dapat saksikan. Kali ini baru kita disajikan kembali dengan penggunaan Kufra daripada Boxy the King untuk paskan See You Soon. Kita akan lihat adakah Kufra ini mampu untuk melaksanakan sesuatu. Memandangkan berhadapan dengan Akai juga bukanlah perkara yang mudah. Malah sekiranya dia cuba untuk melakukan serba sikit poking, itu juga akan dikenakan punishment dengan adanya Kajar. Dan penggunaan poking tersebut sangat-sangat penting memandangkan dia akan berhadapan dengan Akai. Tapi dengan adanya Kadita, pastinya ini akan ada satu percubaan untuk memegang boost dengan lebih baik daripada pasukan See You Soon. Ya, untuk melakukan setup dan juga pick off, manakah yang akan membuahkan hasil antara pasukan Dusbolt berhadapan dengan pasukan Gipfam. Gipfam pula pasukan daripada See You Soon. Jadi kita dah tak nak buang masa. Ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk melihat perlawanan pertama
di antara pasukan Deusville berhadapan dengan pasukan Si Yusun. Perlawanan yang dimulakan dihentikan buat seketika waktu, tuan-tuan dan puan-puan. Memberikan peluang untuk mereka mempersiapkan diri dengan segala permasalahan teknikal yang berlaku terlebih dahulu. Mm-hmm. Tetapi perlawanan ini, kalau kita lihat dengan adanya Kufran juga kali ini, saya agak risau dengan sebuah perkara. Yeah. Siapa yang bakal membuka map di kawasan river? Sebab antara mungkin penyebab penting kenapa orang tak mainkan Kufra sekarang adalah disebabkan susah untuk menangi boost tersebut. Dan orang rasa perkara tersebut sangat-sangat penting. Dan kalau nak cakap pasal boost, perkara ini sangat-sangat penting disebabkan dia Kufra Karita. Dua-dua perlukan boost. Jadi kalau dua-dua perlu pegang boost, siapa nak halau orang daripada masuk dalam boost? Tapi kalau kita nak cerita pasal perkara tersebut, ayuh kita sama-sama masuk ke dalam Line of Dawn kembali untuk menyaksikan perlawanan di antara kedua-dua. Belum lagi. Tapi dia dah berdekat tengah dah. Adakah kita kena scam? Kita kena scam. Kita di-scam oleh kita punya headmaster. Tapi mungkin cooldown daripada ni kot, Black Dragon Form tersebut. Transition kan ada Black Dragon Form. Tadi alti tengah cooldown. Alti tengah cooldown. Jadi kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn. Serangan akan dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Memberikan fokus ke bahagian tengah Boxer King. Akan memakai hero Kufra. Serangan terus saja diberikan fokus kepada Sunset Lover untuk mendapatkan ribuan. Sekarang ni mereka berkena dengan sangat pantas. Mereka cuba untuk main dengan agresif. Cuba untuk dapatkan first blood. Tetapi Boxy menggunakan flicker untuk melarikan diri terlebih dahulu. Berjaya untuk meloloskan diri. Tapi Lituan ready dapatkan dari MP The King. Dalam usaha paskan Dusbolt melakukan rotasi, tetapi mereka tidak berjaya untuk mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitu Lituan. Mengapa penting? Disebabkan siapa yang dapatkan akan berjaya untuk capai level 4 di kawasan river itu dengan lebih pantas lagi. Ya, terutamanya daripada Magister. Tapi Sawo terus saja berjaya dijatuhkan, memberikan kill pertama kepada MP The King. Dia dah level 4. Di percubaan ataupun kawalan map terhadap Turtle di bahagian atas, boleh diberikan kelebihan kepada pasukan daripada Si Yusun selepas MP The King berjaya mendapatkan kill tersebut. Kip Bomba kawal map dengan baik setakat ini. Masih lagi mampu untuk clearkan minion walaupun diasak oleh dua orang pemain daripada pasukan Si Yusun. Ya, walaupun diasak dengan cukup-cukup keras kali ini, Turtle sudah pun low untuk ditarik. Dengan adanya satu rotasi daripada pemain-pemain pasukan Dusbolt yang agak sedikit lewat, pasukan Si Yusun sudah pun berjaya untuk menghalau Magister yang sudah pun tiba dengan lebih awal. Inilah permasalahannya bila jungler datang awal, yang lain tak datang awal. Jungler yang akan menghadapi masalah tersebut. Dan kali ini satu percubaan daripada Sawo untuk melakukan serba sedikit rotasi malah didenda kembali. Tetapi sorry, Ampiri juga benar-benar nasib yang sama. Satu gerakan yang cukup-cukup cemerlang daripada Sunset Lover melakukan punishment dengan begitu pantas. Ya, dia mencuri ultimate daripada Ra sebentar tadi. Nah, sekaligus berjaya untuk dapatkan first blood, terus saja terkena knock up daripada Ra. Dan masih lagi mampu Kip Bomba untuk kawal keadaan. Boxing King cuba untuk mencuri. Tidak berjaya untuk dilakukan. Berjaya! Dilakukan oleh MP The King. Agak sedikit terlambat menjangkakan. Retribution yang lebih pantas. Tetapi combo daripada Phantom Execution bersama-sama dengan Retribution, walaupun tak terkena damage daripada Phantom Execution tersebut, berjaya untuk mendapatkan Turtle tersebut. Tetapi pasukan daripada Deusville berjaya untuk mendapatkan kill yang kedua. Okey, kita lihat sekarang ini perlawanan untuk bahagian early game agak 50-50 sebenarnya. Ya, betul. Dua berbalas dua daripada sudut mata pembunuhan. Daripada segi pengambilan Turtle, ada untuk Si Yusun satu, tetapi itu tidak memberikan impak yang terlalu besar. Memandangkan mereka juga menggunakan strategi Bruno di bahagian good lane, mereka perlu untuk maksimalkan bahagian good lane sebaik mungkin. Tetapi lihat daripada sudut good lane, macam Carvey yang berjaya untuk melakukan harassment daripada sudut laning ke atas Kusei. Dan itu bukanlah perkara yang sepatutnya berlaku sekiranya one on one di antara Bruno dan juga Brody. Ya, lagi sekarang ni ada bantuan daripada dua orang pemain daripada pasukan Si Yusun. Jadi Kabi nak tak nak dia kena berhati-hati walaupun ada Sao di bahagian hadapan. Kita tahu bagaimana Sao tidak memiliki kekebalan seperti tanker-tanker yang lain. Jadi
hanya pick-off saja yang akan diberikan sebagai bonus utama kepada Sauer. Heavy spin terus saja dilepaskan oleh Magister sebentar tadi. Mungkin nak melarikan diri ataupun risau. Kemudian akan ada satu setup dilakukan. Nishi yang tepat dilakukan oleh Sunset Lover untuk melamatkan diri. Phantom Persecution tidak berjaya untuk menjatuhkan dan tidak berjaya memberikan kill yang kedua kepada MP The King yang menggunakan Lancelot. Lawanan masih lagi. Oh, agak baik. Harvey terus hilang. Baru saja kita bincangkan mengenai bahagian early game di kawasan God Lane. Si Yusun terus menyendari perkara tersebut. Satu saja setup berjaya untuk mendapatkan mangsanya. Karbi tertumbang dan Turtle sekarang ini akan dimulihkan oleh pasukan si Yusun. Malah Magister akan berjaya untuk dijatuhkan buat kali yang kedua. Buat kali yang pertama sebenarnya. Tapi kit bomba. Oh! Satu Yusun strike terus hilang. Seorang boxy. Tetapi objektif kita sebenarnya adalah Godlin dan juga Turtle yang mana dekat pakai tengah tu tadi sini iklan je. Ya, dan sekarang ni MP The King terus saja memberi kelebihan dengan lebih banyak apabila berjaya mendapatkan satu lagi tarik cuba untuk dapatkan kick bomba. Berjaya jatuhkan akhir pasukan daripada Siusun dan Felix berjaya mendapatkan kelebihan tersebut. Pasukan daripada Siusun kali ini bergerak dengan begitu agresif. Dan lagi apabila mereka berjaya dapatkan comfort pick yang mereka mahukan, Lancelot dan juga Kadita mainkan peranan yang cukup besar kepada pasukan Season. Ya, ini memang satu perkara yang cukup-cukup penting. Apabila anda memainkan hero-hero yang memerlukan snowball effect, anda menggunakan kombinasi Kadita bersama dengan satu hero setup. Ini sangat-sangat mudah sebab Kadita antara hero paling mudah untuk melakukan satu pick-off ataupun boleh kita katakan dapatkan kill awal. Jadi dengan ini, early game potential untuk dimiliki jauh lebih mudah. Sebab itu kenapa pasukan Siusun sangat-sangat gemar ataupun sangat-sangat popular dengan penggunaan Kaja Kadita ini. Kerana apabila mereka menggunakan kombinasi ini, hero-hero seperti Lancelot jauh lebih senang untuk digunakan oleh MP The King di dalam awal permainan. Ya, dengan fleksibiliti dan juga mobiliti daripada MP The King, pastinya mampu untuk melakukan rotasi yang lebih pantas. Kita lihat sekarang ini 2.5K jarak gol. Dan nampaknya kelebihan banyak dimenangi oleh Sorian Felix. 4, hampir 1,000 dipisahkan dia dengan Kip Bomba. Sama juga dengan Lancelot. 5,1,000 berbanding dengan hanya Kip sahaja dimiliki. Dan Magister. Alamak, ini satu kelebihan yang cukup-cukup berbahaya. Tetapi lihat bagaimana Sorian Felix yang bakal dikuburkan terlebih dahulu dengan torang paman meri daripada Karbi. Malah Karbi juga berjaya untuk melarikan diri dengan adanya Cyclone Eye yang berjaya untuk didapatkan oleh diri beliau. Namun Sawo akan ditumbangkan juga satu untuk satu. MP The King berjaya untuk meloloskan diri dengan cukup-cukup mudah dengan adanya pancing-pancing yang berjaya untuk digunakan. Kali menarik bagian tengah yang cuba untuk dimiliki kit bomba. Kedudukan berbahaya, Spectre Step. Cubaan untuk lakukan clearance namun gagal dengan adanya Breath of the Ocean. Tapi lihat bagaimana MP The King bermain-main di kawasan mid lane ini. Memberikan damage kepada pasukan Dusvolk. Ya, macam mana mereka nak tahan damage yang dikeluarkan oleh pasukan pada season. Agak besar menembakkan pasukan pada Dusvolk. Selain daripada mereka terpaksa bertahan, mereka juga tak mampu untuk tahan dengan lebih lama. Dan menyebabkan apabila cubaan yang dilakukan oleh pasukan season, terutamanya apabila cuba mendapatkan objektif, terpaksa dilihat dari jarak yang jauh dan mereka terpaksa main secara bertahan. Dua turret di bagian Satlin berjaya dimiliki oleh pasukan Siusun. Pastinya tumpuan daripada pemain daripada Kemudian ini akan tertumpu di bahagian tengah. Dan kita akan saksikan bagaimana mereka akan cuba memulakan serangan di bahagian bawah dan nampaknya hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan turtle ataupun turret tersebut. Satu MP spinnya baik. MP The King hampir saja untuk ditumbangkan Sunset Lover dengan penggunaan Phantom Execution tersebut. Tapi MP The King masih lagi terselamat dengan cukup-cukup cemerlang. Malah backup yang cukup baik. Siusun berjaya untuk mendapatkan dua orang pemain secara turun Magister dan juga Kim Bomba berjaya untuk dijatuhkan. Tapi lihat bagaimana satu penggunaan di pecah semua berjaya untuk mendapatkan MP The King. Tapi dengan top up memory sekalipun tidak berjaya untuk mendapatkan MP. Masih lagi berjaya untuk mendapatkan double kill untuk Gusei. Siusun bermain dengan cukup-cukup mengagumkan. Satu terjahat daripada Dusmol untuk mendapatkan MP. Tetapi mereka tidak berjaya sekalipun untuk menjatuhkan pemain pedang yang begitu lincah ini. Dimulakan dengan Abyssum Strike daripada Kit Bomba. Berjaya dihalang dengan penggunaan Bouncing Ball. Lepas itu kita dapat saksikan Thor Pak Memory daripada Carvey. Hampir-hampir berjaya untuk memberikan last hit kepada MP The King. Tetapi dengan penggunaan Tone Rose dia yang begitu on point, berjaya menyelamatkan diri dan sekaligus menyebabkan pasukan daripada Dusvolk sangat-sangat sukar untuk berhadapan dengan Lancelot ini. Mungkin akan diberikan sebagai target
kepada Banner seterusnya. Mereka memberikan fokus kepada Magister. Terpaksa menggunakan Heavy Spin untuk melarikan diri. Terpaksa untuk menggunakan Heavy Spin demi melarikan diri. Dan sekurang-kurangnya, orang kata dapat lari itu mungkin baik. Tapi Heavy Spin dibazirkan itu bukan perkara yang sepatutnya. Yep. Kerana itu sememangnya tugasan ataupun tujuan yang dilakukan oleh Si Yusun. Memancing keluar Heavy Spin daripada Magister untuk mengekalkan diri beliau berada dalam satu kedudukan pasif. Untuk memastikan Magister tak mampu untuk bermain di kawasan lot ini. Dan cakap pasal lot, mudah untuk MP. Berjaya mendapatkan lock tersebut. Satu set up berjaya setamparan Taris mendapatkan kick bomba. Cuba untuk ditumbangkan dengan satu penggunaan Rough Wave daripada Ra. Kenapa dia Rough Wave setempat tadi? Dia, adakah dia menjangkakan semua orang? Ke dia punya authority tak? Faham tak? Dia ke depan atau dia ke belakang? Dia tak berhenti kat depan kan? Oh, dia tak muncul balik? Maksudnya dia tekan ulti tu waktu dia punya first skill dah ke belakang balik. Oh, bukan masa kat ada bagian hadapan. Bukan ataupun dekat tengah. Adakah ataupun dia punya spell tengah cooldown ketika itu? Ataupun dia dah buat? Dia tak pastilah perkara tersebut. Tapi sekarang ni macam mana daripada pasukan Duel's Book nak menghadapi damage-damage yang besar daripada pasukan Season? Adakah mereka betul-betul nak gunakan Kajar ini? Ataupun mereka hanya tak nak berikan Kajar tersebut kepada pasukan Season? Bagi saya mereka hanya tak nak berikan. Mereka hanya tak nak berikan kepada Si Yusun. Kerana mereka tahu bahawa ini semua confirm pick ni untuk pasukan Si Yusun. Kalau berikan lagi Kajar, ini seakan-akan berhadapan dengan Si Yusun dengan the ultimate weapon. Dengan senjata mereka yang tersendiri. Kali ini, Lord sudah pun mula berada di bagian atas. Si Yusun kedudukan selesa 73,000 gold. Tapi lihat bagaimana setamparan Tari berjaya untuk dapatkan suara pemain. Tapi lihatlah bagaimana adanya Boxy yang bakal menjadi mangsa. Bersama dengan Kim Bomba, MPDT masuk lagi dengan satu penggunaan. Pancer demi pancer. Masih lagi memberikan damage yang besar ke atas Carvey. Sunset Lover terpaksa untuk melarikan diri. Dengan adanya MU yang berjaya untuk dicuri ke atas MP The King. Dua orang berjaya untuk dijatuhkan. Tetapi Sawo dengan adanya di Banjasmen mungkin. Tapi di sini tak ada pun. Kenapa dia konsil ke depan? Mungkin dengan tak ada konsil, tak ada heavy speed. Dia tu cubaannya apa yang saya tak pasti apa yang cuba dilakukan. Saya ingat kan ada heavy speed. Sebab tadi, sebelum tadi kita dapat saksikan bagaimana dia dah menggunakan dia punya Divine Judgment ketika menangkap Boxy King. Ya. Dan pertahanan walaupun nampak macam okey, tetapi ada kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Duel's Vault. Tapi masih lagi terlalu awal. Ya, walaupun mereka kehilangan inhibitor tarik di bahagian tengah, pasukan Si Yusun boleh menghukum mereka kalau pasukan daripada Duel's Vault ini lalai. Kalau mereka lalai, mereka bakal berjaya untuk dibangkan pastinya. Kali ini, tiga orang di kawasan bush kanan mengawal pergerakan di kawasan sungai ini. I'm Felix menampilkan diri beliau terlebih dahulu. Ra dan juga Box perlu untuk berhati-hati. Oh, tamparan berjaya untuk mengenai Magister. Tapi Heavy Spin berjaya untuk diaktifkan juga. Petrified terkena. Namun Petrified Suksia akan berjaya juga untuk mendapatkan Magister. Satu penggunaan Pancir Bipancir berjaya untuk bergerak ke belakang backline. Tetapi lihat penggunaan satu penggunaan Advanced Asmen. Cuba untuk mendapatkan MP The King. Akhirnya akan ditumbang oleh Kid Bomba. Tapi Kid Bomba juga menerima nasib yang sama. Kali ini, satu lagi kill berjaya untuk didapatkan oleh Kusit. Triple Green berjaya untuk didapatkan mencari Manic. Tetapi masih lagi ada Sunset Level untuk melarikan diri dari perserangan maut Kusit. Cubaan untuk meratakan kesemuanya. Tetapi pemain-pemain pasukan Dus mengharapkan kepada satu keajaiban daripada Sunset Level melakukan clearance ke atas minion tersebut mencari Manek, tetapi tak akan sempat lagi. Minion masih lagi akan ada dekat bagian tengah, akan berjaya untuk melakukan penamat bagi permainan ini. Satu Rafi dibuka oleh Ra mencari Sunset Level. Akhirnya ditumbangkan juga, tetapi dibalas kembali Sunset Level dengan satu percubaan berjaya untuk dapatkan shadow ke atas Kusi. Malah mega kill. Sunset Level menyelamatkan keadaan ini. Kita sangkakan penamatnya, tapi keajaiban berjaya untuk dicipta. Inilah dia kekuatan daripada Sunset Level. Sebentar tadi, outplay yang baik ditunjukkan oleh pasukan daripada Duel's Vault. Terutamanya daripada Sunset Lover. Berjaya untuk menjatuhkan dua pemain daripada pasukan Si Yusun. Dan mereka berjaya untuk melakukan pertahanan. Sao, dia ada di Divine Judgment. Kalau dia berjaya untuk mendapatkan MP The King. Ataupun berjaya. MP. Tapi dia berjaya untuk dikesan oleh Ki Bomba. MP sekarang level 15. Percubaan untuk dapatkan Lord. Sekarang ini sangat-sangat penting. Kita lihat bagaimana seorang pilih berjaya untuk ditumpahkan MP The King. Berjaya untuk dapatkan distribution tersebut. Malah masuk lagi dengan panca. Sudah pun terputus panca tersebut. Percubaan untuk bergerak ke depan dengan Adi.
dan Nicky Bomba di hadapan sana. Tapi Spectre Step masuk ke depan lagi. Sudah pun tiada lagi pengguna Abzum Strike. Tapi lihatlah bagaimana box yang akan ditumpukan terlebih dahulu. Namun masih akan dimotivasi untuk main ini. Masuk ke depan dengan Punches. Sekali lagi MP Nicky mendapatkan double kill. Mencari Sawo. Dia dah dapatkan lot tapi diperlukan lebih daripada itu untuk menamakan permainan ini. Double kill untuk Ra. MP masuk lagi. Tetapi Sawo sahaja yang berbaki. Sekarang ini tiada lagi keajaiban yang boleh untuk dilakukan. Sekali mampu. Tapi dua kali mereka terpaksa untuk akur dengan kejatuhan di pusingan pertama. 1-0 untuk See You Soon. Ya, kemenangan yang ditunjukkan oleh pasukan See You Soon bermula selepas Empire King berjaya kawal sungai yang menjadikan pasukan daripada Deus Vult agak sedikit ragu-ragu untuk persembahan yang mahu dilakukan oleh mereka. Dan selepas pengawalan map yang begitu baik, MP The King, penggunaan landslot beliau, bagi pendapat saya, wajar diberikan sebagai MVP game ini. Keputusan semasa, 1 untuk See You Soon, 0 untuk Deus Vult. Landslot daripada MP The King, saya dah katakan, ada sebab kenapa Onyx Band keluar landslot dia. Yeah. Dan itu sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam, saya pun setiap kali nak berkata-kata macam, kita dah siapkan intonasi macam, oh dia ni akan mati ke. Tapi dia punya tak mati. Tak mati lagi. Dia macam sangat-sangat mengejutkan dan sukar untuk dijangka pergerakan daripada Lancelot ini. Ada saja Phantom Execution, ada saja Tonros mengilat segala-galanya yang dikeluarkan. Timing dia sangat-sangat menggerunkan. Sekali je jatuh. Lepas tu pandai menggunakan punca dia. Walaupun ada satu kali ketika tu tak boleh nak gunakan punca sekali lagi, tapi masih lagi mampu untuk menamatkan diri. Dan juga dengan adanya bantuan daripada pemain-pemain lain daripada pasukan See You Soon. Dan Ra punya Karita juga menyeramkan. Jadi sangat-sangat berbahaya pemain-pemain daripada pasukan See You Soon. Kita akan saksikan MVP untuk perlawanan pertama. Adakah akan diberikan kepada MP The King? Tak logik kalau bukan. Tak logik kalau bukan pemain ini. Dia berjaya mencuri turtle. Dia berjaya untuk menggunakan landslot ni macam dah main pakai, dah main seumur hidup dia. Memang dah kenal luar dalam lah. Dah kenal luar dalam. Ya, dia tahu cara keluar, cara masuk dengan cukup cemerlang dapatkan lot. Bagaimana punca digunakan daripada depan ke belakang. Saya kadang-kadang saya tengok, dia ni kadang aku kasih kat belakang. Tiba-tiba dia dah kat depan. Tiba-tiba tengok tadi macam dah nak mati. Hidup lagi. Dia berjaya mengelak kematian sebanyak dua kali. Tapi tadi, Abyssum Strike daripada Kick Bomba tu, kalau tak ada bouncing ball daripada Boxy The King, sebenarnya tadi dia dah mati. Oh, iya ke? Ada satu ketika tu. Nanti kita dapat perhatikan lah dari segi highlight yang dibawakan khas oleh Hotlink. Untuk anda dapat saksikan lah. Mesti akan ada ni kan, slow motion kan waktu tu. Ni? Aduh, dia kena halang dengan Boxy The King. Lepas tu tuan nampak memory, Tone Rose. Ni dulu. Bukan ini. Sawo tarik. Betul. Yang ni lah. Ni. Memory. Dia tak sempat nak tunjukkan Tone Rose tersebut. Tapi kita akan saksikan bagaimana Sunset Lover berjaya untuk melakukan pertahanan yang saya menjangkakan. Tak ramai orang boleh menjangkakan dia mampu untuk lakukan pertahanan itu. Satu berhadapan dengan tiga setelah tadi. Ya, tapi sememangnya Sunset Lover mengejutkan kita dengan satu gerakan yang baik. Tetapi gerakan tersebut tak berjaya disempurnakan dengan pengambilan lot. Malah ini pertahanan yang baik. Ya, ini pertahanan yang cemerlang. Satu rough wave dapatkan sekali kusi masalahnya. Satu shadow strike. Tapi dia, kalau dia orang fokus dekat Kristen, sebenarnya boleh. Ya. Yeah. Tapi mereka seakan-akan merendahkan apa yang boleh untuk dilakukan oleh Sunset Lover sebenarnya. Mereka cuba untuk dapatkan kill terlebih dahulu tapi tidak berjaya. Dan akhirnya mereka masih lagi dapatkan kemenangan agak sedikit lewat saja. Dan itulah dia penamat bagi pusingan yang pertama. Permulaan yang baik buat pasukan See You Soon untuk mendapatkan momentum. Kalau kita melihat dekat dalam game ataupun series yang pertama, kemenangan utama diberikan kepada pasukan GeekFam. Betul. Kemenangan yang kedua, ketiga dan keempat ada berlaku kebangkitan. Mampukah dia sebut melakukan kebangkitan tersebut, Saudara Sampros? Mengikut kepada permainan ini, seperti yang diperkatakan oleh Blacklist, mereka, kenapa mereka masih lagi boleh main untuk game 2, game 3, game 4? Disebabkan
mereka melayan ataupun menganggap setiap permainan itu adalah permainan pertama. Mereka tak pernah tengok scoreboard, mereka terus je main. Ini ibarat kalau awak main rank, jangan tengok bintang dah jatuh berapa. Jangan tengok bintang dah jatuh berapa. Main je. Nanti tapi, malam barulah tahu. Tapi bila main ya, benda tu terkeluar. Nak tak nak kita akan tengok. Tutup. Tutup. Bila dah kalah tu tutup. Menang tutup. Kalah, lepas tu tutup. Ya, jangan ingat. Berapa bintang tadi? Jangan ingat. Anggap setiap kali game tu, okey, antara salah satu yang terbaik adalah lepas habis je kristal pecah, relock. Relock. Masa tu juga mental dalam permainan ni. Habis je kena terus kena reset. Reset. Jadi barulah boleh untuk sentiasa menganggap setiap permainan tu adalah baru first game. Baru first game. Faham? Tapi antara kesukaran bila bermain ramai-ramai satu squad, bila kita relock, kalau kita habis, kita boleh masuk balik. Nak relock nak kena tunggu pula. Itu buatkan kita. Jadi jangan main dengan kawan. Jangan main dengan kawan. Kena main dengan stranger. Main dengan anak beranak. Oh, main dengan anak beranak. Itu lagi penting. Alright. Untuk pasukan season, 20 kill berjaya dimiliki oleh mereka. 11 kill hanya dimiliki oleh pasukan daripada Deus Vault. Nampaknya Lancelot daripada MP The King pastinya akan di-ban keluar. Pastinya akan di-ban keluar. Pastinya akan di-ban keluar. Tak ban tak tahu leh. Sebab dia orang dah bawa Kajar dah. Tapi cerita dia Kajar ni dengan Franco, Kajar dengan Franco, saya Franco lagi okey. Tapi kedua-duanya lah. Betul pasal saya menjangkakan kemungkinan itu tak nak diberikan kepada pasukan daripada Siusun. Sekali lagi, Sunset Lover akan dinobatkan sebagai the carry dengan 62,000 damage yang dikeluarkan oleh pemain ini. Sentiasa memegang damage yang paling besar setiap kali berlakunya perlawanan. Ya, sentiasa memainkan permainan yang cukup berkualiti di kawasan mid lane tersebut. Hampir saja untuk menjadi wira bagi EECA sementara tadi. Tapi inilah dia damage dealt tertinggi dikeluarkan. Oh, Sunset Lover seorang-seorang. Untuk Siusun, 51,000 untuk Kuse. MP 53,700. Ram 46,000. Sunset Lover orang kedua paling-paling pun Karbi 26,000. 26,000 tu tambah sikit, tolak sikit je. Lebih kurang dengan Kajar dengan Kufra tu. Oh, yes. Lebih betul. Kurang je. Kajar dengan Kufra tu. Itu yang berlaku dan damage taken diberikan kepada Magister dan juga Keep Bomba. Keep Bomba game ni nampak macam sukar untuk bermain. Adakah sebab dia dah berjumpa dengan Odin, dia tiba-tiba teringat ingat? Bagi saya disebabkan tak ada target dalam permainan ini. Malah crowd control yang besar dan dia sebagai seorang Dairoth, walaupun dia besar ataupun kebal, maksud saya besar daripada sudut HP tersebut. Maaf. Secara jujurnya, maaf kalau ada apa-apa maksud yang berbeza, tapi maksudnya daripada sudut itemization tu dia lebih ke arah kekebalan. Tetapi sasaran daripada pasukan Siusun dengan adanya Kadita dengan Kufra ni macam senang je nak target Dairoth ni. Dairoth ni bukan ada immune, bukannya ada enhance buff macam contoh untuk Terizla, dia ada makin rendah nyawa makin kebal. Macam Tamus kalau tekan ulti makin kebal. Kalau macam Lapu-Lapu kalau tekan ulti dia ada immune. Tapi untuk Dairoth tak ada semua tu. Dia terlampau berfokuskan kepada damage. Kalau yes, kalau ada dekat fasa di game, kalau dia dah berjaya untuk mendapatkan dia punya item dengan lebih pantas ataupun berjaya